Hakikatnya semua agama yang dibawa oleh nabi-nabi ini adalah Islam. Inna dina indallahi al-Islam. Semua nabi agama yang dibawa oleh nabi-nabi ini Islam. Tetapi nak menggunakan nama Islam ke atas agama-agama nabi terdahulu itu ada khilaf di antara alim ulama. Ada khilaf di antara alim ulama nak guna nama Islam ni kepada agama-agama nabi-nabi terdahulu. Ada khilaf di antara alim ulama. Salah satu pandangan mereka kata boleh. Maksudnya umat Nabi Muhammad ini jelas agamanya Islam. Umat Nabi Musa agamanya Islam. Umat Nabi Isa Islam. Boleh. Boleh pakai. Atas satu pandangan, dan antara yang berpandangan demikian adalah Ibn Salah. Ibn Salah ni dia kata. Tapi di kalangan alim-alim ulama lain, mereka ini memberi pandangan tak boleh. Tak boleh kita guna nama Islam untuk memberi nama kepada ajaran, kepada umat-umat nabi-nabi yang terdahulu. Tak boleh. Tapi bukan berarti mereka itu tidak Islam. Hakikatnya sama dengan Islam. Tapi nama tak boleh beri nama. Sebab apa? Menurut pendapat yang kedua ni, nama ni khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Dan ini disebut oleh al-Imam As-Sayuti, Jaluddin Sayuti, dan disebut juga oleh al-Imam Ibn Hajar Al-Haythami. Dia tengok dalam fatwa-fatwa mereka ni. Jadi nak menamakan Islam kepada umat-umat Nabi dahulu tu tak boleh atas pendapat yang kedua ni. Kerana dia adalah khususiah kepada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Tapi bukanlah berarti mereka itu tidak Islam. Hakikatnya Islam, tapi nama tu. Nama tak boleh pakai atas nama umat yang terdahulu. Maksudnya kalau dia itu adalah umat Nabi Isa, maka namalah sama ada Nasraniyah ataupun Masihiyah. Tak boleh nak pakai nama Islam atas mereka itu. Ini atas pendapat sekelompok ulama yang kedua. Tapi ada sajalah macam saya kata tadi tu, bahawa mereka ni nak dinamakan Muslim boleh atas pendapat sekolongan alim ulama' termasuk Ibn Salah. Jadi kalau ada orang kata bahawa Ashabul Kahfi itu adalah umat Islam, bolehlah atas pandangan salah satunya, tak ada masalah lah. Tapi janganlah bila dikata boleh orang ni, tak boleh orang lain pula. Ha. Atas pandangan yang kedua, tak boleh beri nama atas nama itu. Kena nama-nama asal dia. Apa benda? Nasraniyah ataupun nama Masihiyah. Itu atas pandangan yang kedua. Tuan-tuan boleh tengok balik di dalam fatwa Ibn Hajar Al-Haythami. Jalaluddin Al-Imam Jalaluddin Sayyuti pun ada sebut juga dalam perkara ini. Itu isu dia. Jadi maksudnya dah ayah balau-balau lah. Fahami perkara ini macam mana. Kalau betul-betul lah, kalau salah-salah lah. Rujuk balik apa yang saya sebut tadi tu kepada sumber-sumber rujukan. Boleh tengok balik kitab-kitab yang saya sebut tadi, boleh rujuk balik. Jadi bila kita nak menyebut tentang Ashabul Kahfi ni sebagai dia seorang Kristian, bahasa kita sekarang ini tidak salah, tapi merujuk kepada yang luruh lah, betul lah. Kerana Al-Quran menyebut innahum fityatun amanu birabbihim, mereka ini merupakan golongan pemuda-pemuda yang beriman dengan Tuhan mereka. Maksudnya mereka kelompok yang luruh. Dari segi nama, tengok. Kalau kita pakai pendapat yang kedua, tak boleh nama dia sebagai Muslim. Tapi dengan nama, sama ada Masihi ataupun Nasrani. Atau pendapat yang kedua. Atau pendapat yang kedua, boleh lah nak beri nama sebagai Muslim. Tapi dari segi wakil, kenyataannya, tak kena lah. Kenyataan sebenarnya, sejarahnya. Sebab orang tak pakai nama itu pada zaman mereka itu. Biar faham kali ini. Jadi, benda ini khilaf. Jadi, bila sebut khilaf ni, sama ada betul, salah, kuat, lemah, rojah, marju, itu je. Tidak akan membabikan Islam ke kufur, bid'ah ke do', sesat ke do', itu hal lain. Elakkan itu. Sebab itu jangan kita mudah-mudah dalam hal-hal yang saya sebutkan tadi, membabikan, menjatuhkan hukum kufur kata orang, membid'ahkan orang, menyesatkan orang. Jauhi ini. Ini adalah kesalahan berat yang susah nak sesar, kata Imam Ghazali. Kesalahan berat, dosa besar lah maksudnya, yang payah nak sesar. Itu je nak elok, supaya kita ni mudah-mudahan Allah Ta'ala beri hidayah, taufik kepada kita
Mudah-mudahan kita memahami perkara ini baik dan tak payah baloh-baloh lah. Ha. Masing-masing kena dosa nak memahami. Benda sebenarnya cerita lah. Biar gitu. Macam tonyoh ke orang tu. Tonyoh ke orang ni pula. Tak guna benda tu. Biar ada semangat nak tahu benda sebenarnya. Apa cerita sebenarnya? Biar ada macam tu.